Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. Sahabat-sahabat jangan lupa belanja saya like, belanja saya subscribe dan tolong sharekan video-video saya ni ke sahabat-sahabat yang lain kerana video saya ni banyak yang diganggu gugat. Kata orang tu untuk menghalang penyampaian saya kepada masyarakat. Jadi shadow ban terlalu kuat. Dah lama saya kena shadow ban. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Apa yang berlaku dalam perjuangan kita, kita kena redha, kita kena teruskan perjuangan. Itulah risiko setiap perjuangan. Rintangan kita kena lalui. Jadi saya buat video yang kedua pada hari ini kerana apa, sahabat-sahabat? Saya nak mengupas sikit ataupun nak membuat sikit komen terhadap satu persatuan yang konon-kononnya persatuan ni adalah menyiasat ajaran-ajaran sesat yang nama dia PUKAS. Sahabat-sahabat, PUKAS yang sekarang ni, PUKAS ni beria-ria sangat. Dia mengorek habis-habisan tentang GISB, apa GISB, mengorek habis-habisan tentang permasalahan dalam GISB. Dan terlebih dahulu saya beritahu kepada sahabat-sahabat semua di luar sana dan pihak berkuasa dengan saya punya kenyataan, saya tidak terlibat dengan apa saja GISB punya aktiviti. Okey, tapi saya hari ini saya nak komen ataupun saya nak kupas mengenai isu PUKAS yang kononnya satu persatuan yang menyiasat tentang ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi yang kita nampak sekarang ni, PUKAS ni dia terlalu mengutamakan isu GISB berbanding dengan ajaran-ajaran sesat yang banyak yang banyak dalam negara. Milah Ibrahim, mereka tak nak keluarkan kenyataan. Kenapa dia tak nak beritahu dengan pihak Jabatan Agama Islam tentang penyokong-penyokong ataupun pengikut-pengikut Milah Ibrahim tentang pernikahan dia? Dia sibuk pergi minta Jabatan Agama Islam supaya cek kepada ahli-ahli GISB tentang pernikahan. Ini PUKAS ni, dia ni parti yang menyiasat ajaran sesat ataupun dia sendiri pun tersesat. Aku tak menuduh, aku bertanya. Kalau tengok cara PUKAS ni, dia seolah-olah macam satu persatuan yang terlalu ekstrim, selalu yang tidak suka kepada sesuatu manhaj ataupun sesuatu fahaman. Kalau sebagai PUKAS untuk menyiasat, sebagai satu badan menyiasat ajaran sesat, dia kena adil. Dia kena mengikut lunas-lunas Islam, mengikut apa yang Islam mengajar, bukan daripada pihak yang tidak mungkin dia punya pahaman tak sama dengan pahaman daripada GISB. Wah, dia beria-ria dengan menggunakan persatuan menyiasat ajaran sesat. PUKAS, banyak lagi ajaran sesat yang kau tak siasat. Kenapa kau tak nak beritahu Milah Ibrahim, Syiah yang seperti mana saya pernah katakan, Wahabi? Kenapa kau tak nak beritahu dengan Jabatan Agama supaya menyiasat tentang pernikahan orang-orang yang dalam Wahabi, orang-orang yang dalam Syiah ataupun dia punya pengikut-pengikut? Ini saya beranggapan, saya tidak menuduh, saya beranggapan PUKAS ni adalah satu badan yang mungkin ditaja oleh puak-puak yang tidak mengikut fahaman Asy'ariyah Maturidiyah ataupun Ahli Sunnah Wal Jamaah yang berimamkan Imam Syafi'i. Saya rasalah mungkin dia ni ditaja oleh puak-puak yang beraliran fahaman. Saya rasa. Sebab apa saya tengok dia terlalu melampau. Sebagai seorang Islam, PUKAS, kalau kau nak mengkaji ataupun nak menyelidik ataupun nak menyiasat orang bukan Islam, orang sesat, bukan cara kau buat dekat media sosial dengan lagu mengutuk GISB. Ini ajaran Islam kau? Ini ke ajaran yang kau bawa? Aku rasa kau lagi sesat kot. Islam tidak boleh mengaibkan dalam apa cara sekalipun apabila orang tu tidak lagi dapati bersalah. Pertuduhan bukan mesti dia bersalah. Ini buat lagu, kumpulan pun menyanyi mengutuk tentang Ikhwan, mengutuk tentang GISB. Ini apa punya, kau bawa apa? Kau punya persatuan, kau bawa fahaman Islam ke? Kau bawa fahaman Yahudi? Aku tanya aja PUKAS, aku bukan nak menuduh. Tapi sahabat-sahabat di luar sana cuba tengok PUKAS punya permainan macam mana. Banyak lagi ajaran sesat kat Malaysia ni dia tak nak pergi mencari, mengkaji dan mengwar-warkan dalam media sosial, hanya GISB. Kenapa? Ini persoalannya.
Saya dah cakap daripada awal-awal, saya tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti GISB ataupun saya nak menyokong GISB, tidak. Saya dah cakap kita serahkan kepada pihak berkuasa. Tetapi kita tengok persatuan ni, PUKAS ni, yang konon-kononnya menyiasat ajaran sesat. Tapi tengok cara mereka seolah-olah macam mereka ni pun tersesat juga. Aku tak kata dia ajaran sesat, tapi tersesat. Maksud aku tersesat dari segi apa yang mereka lakukan. Saya tengok too much. PUKAS ni too much. Dan saya yakinlah, mungkin PUKAS ni dibiayai oleh puak-puak yang bukan berfahaman daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kemungkinan, saya tak menuduh, tapi berkemungkinan boleh menjadi satu persepsi kepada masyarakat. Kenapa GISB begitu engkau beria-ria sangat PUKAS? Tanggal ajaran sesat lagi ramai, lagi banyak yang dalam negara kita ni, yang tumbuh macam cendawan tumbuh. Kan? Kenapa? Ini persoalannya sahabat-sahabat. Yang saya buat video yang kedua kali ni, sebab saya tengok makin melebih-lebih si PUKAS ni. Saya kawal, saya hantar saya berbagai-bagai video. Saya tengok, ya Allah, dengar ada buat lagu menyanyi-nyanyi untuk mengutuk GISB ni, apa masalah kau orang ni? Ini Islam apa kau bawa ni PUKAS? Kau ni Islam ke ataupun kau menyamar Islam? Kau ni bertakiah atau guna Islam ataupun kau bertakiah dengan gunakan kau punya persatuan PUKAS? Tapi sebaliknya kau adalah pro kepada puak-puak yang mungkin lari daripada akidah ahli sunnah wal jemaah. Aku tanya saja. Kalau kau berakidah ahli sunnah wal jemaah, kau berikut Al-Quran dan sunnah, ini ke Rasulullah ajar? Rasulullah ajar ke benda belum dapati 100% bersalah, engkau mengaibkan mereka, engkau mengata mereka berbagai-bagai, sehingga engkau mengarahkan jabatan agama suruh siasat tentang perkahwinan ahli-ahli GISB. Tapi engkau tak suruh pun jabatan agama siasat tentang puak-puak Syiah punya perkahwinan, puak-puak Wahabi punya perkahwinan, tu puak-puak yang pergi ke kuil mengatakan Islam persamaan dengan agama Hindu. Mana suara PUKAS? Aku tanya PUKAS, mana suara hang tentang tu puan-puan yang kerja Jabatan Agama Islam yang mengatakan agama Hindu ada persamaan dengan agama Islam? Mana suara engkau? Kenapa GISB ni engkau lebih-lebih sangat? Kalau orang kata kau ni diperkudakan oleh orang-orang tertentu, menggunakan PUKAS ni, membiayai PUKAS ni untuk menjatuhkan orang-orang tertentu, kau tak boleh nak marah. Rakyat boleh buat apa-apa spekulasi terhadap PUKAS. Ni PUKAS ni ke pungkas ke apa, aku pun tak tahulah. Ataupun pungkok. Kan? Suka nak cek orang main pungkok. Yang ramai lagi kat luar sana main pungkok, kau tak nak pergi cek. Ni PUKAS ni. Aku bukan marah apa, PUKAS. Cara kau tak betul. Konsep kau tak betul. Kau cerita macam seolah-olah kau nak mempertahankan Islam, mempertahankan maruah, untuk mempertahankan ajaran sesat supaya balik ke bekerja. Tapi kau sendiri pun macam seolah-olah macam tersesat daripada apa yang kau buat. Ini saya ada marah sikit sebab PUKAS ni saya tengok lebih-lebih. Sebab saya malah nak campur. Sebab PUKAS ni saya baru tengok, baru timbul nama PUKAS-PUKAS ni apa. Tak pongkis ke apa pun saya tak tahu. Kawan saya hantar berbagai-bagai video. Dengan buat nyanyian lah semua. Mengutuk ikuan. Dengan mengarahkan jabatan agama. Supaya menyiasat tentang perkahwinan ahli-ahli GISB. Ni mangkuk ayun ke apa PUKAS ni? Kalau hang tak puati, hang telefon aku lah. Hang lagi ekstrim daripada aku tengok daripada puak-puak lain. Lepas tu hang nak menduduk berbagai-bagai. Tentu orang solat Jumaat lah, apalah. Kau ni, tak, kau ni, apa ibadah kau ni, kau confirm ke Allah terima, PUKAS? Yang kau nak buat kerja-kerja ni, confirm ke kau punya perbuatan tu Allah terima? Atau kau ada dalam hati kau tu, hanya Allah SWT yang tahu? Ini aku nak tanya dengan kau, PUKAS. Kau dah lebih-lebih sangat, PUKAS. Aku dah cakap daripada awal, dengan pihak berkuasa pun aku dah cakap, aku tidak ada kena-mengena dengan GISB, tetapi aku cuma mintakan keadilan. Alhamdulillah, sekarang aku lihat engkau yang tidak adil. Kau lebih hanat buat perbuatan kau ni. Lebih teruk daripada apa yang rakyat lihat. Yang menyokong kau, oh PUKAS terbaik, ini terbaik. Kepala otak hang terbaik. Ada ke Islam ajar? Aku nak tanya kau, ada ke Islam mengajar bila seseorang tu dituduh, belum didapati bersalah, engkau mengaibkan dia? Kau mencari keaiban orang. Kau torek keaiban orang. Ini ke cara Islam buat? PUKAS, aku nak tanya kau, PUKAS. Kau ni siapa yang biayai kau ni? Aku tanya je. Adakah ada puak-puak lain yang lagi daripada ahli sunnah wal jamaah yang membiayai kau untuk jadikan kau kambing hitam ataupun baruah? Aku tanya je. Sebab kau punya kenyataan ni terlalu lebih sangat. Yang perkara yang banyak yang ada sekarang ni, akidah tentang sosial, tentang apa yang berlaku, tentang munafik-munafik yang ada. Munafik ni pun satu ajaran yang sesat juga, PUKAS. Banyak.
Sekarang aku cabar engkau Pukas, engkau arahkan Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya pergi cek semua tafis-tafis dalam Malaysia ni yang ada umur budak 7 tahun, 8 tahun dalam tafis yang tak sekolah di sekolah kerajaan. Pergi aku cabar engkau orang, pergi cek berapa banyak yang umur budak 7, 8 tahun pergi duduk dalam tafis yang tak sekolah dengan kerajaan. Kalau kau kata tidak sekolah dengan kerajaan tu satu kesalahan, habis berapa banyak lagi tafis yang dalam Selangor ni. Jangan kau komit dalam Selangor ya. Cukup-cukup lah Pukas. Tak cukup-cukup lah. Tak payah tunjukkan hero sangat lah. Kau jangan jadi barua kepada sesuatu kumpulan lah. Buat kerja tu biar ikhlas, biar betul. Tu ikut ajaran-ajaran Islam. Kau nak cerita macam kau hebat, mentahankan Islam. Tapi cara kau tu terlari, lari daripada landasan Islam yang sebenar. Itu je lah sahabat-sahabat. Perkongsian saya untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.